pertanyaan berikut dari Pandapotan Pardosi di Bekasi. Kerajaan Yehuda ditawan oleh Babel. 1 Raja-Raja 25 ayat 8 sampai 11. Mungkin maksudnya 2 Raja-Raja ya, karena saya cek tadi di 1 Raja-Raja 25 itu enggak ada. Jadi yang ada itu di 2 Raja-Raja 25. Karena pasal 1 Raja-Raja enggak sampai 25. Betul. Dan kemudian diizinkan pulang ke Yerusalem selama 70 tahun ditawan. Esra 1 ayat 1 sampai 3. Ditawan di Esra 1 ayat 1 sampai 3. Sedangkan kerajaan Israel ditawan oleh Asyur di 2 Raja-Raja 17 ayat 6. Pertanyaannya, apakah kerajaan Israel ini tidak pernah kembali lagi ke Samaria setelah penawaran Asyur? Silakan pendeta. Tolong dibaca yang 2 Raja-Raja 17 ayat yang ke-6. Saya bacakan. Yang ke-6 ya, Pastor. Iya. 2 Raja-Raja 25 17 ayat 6. 2 Raja-Raja 17 yang tentang ditawan oleh Asyur. Iya, 2 Raja-Raja 17 ayat 6. Ya. Dalam tahun ke-9 zaman Hosea, maka Raja Asyur merebut Samaria. Ia mengangkut orang-orang Israel ke Asyur ke dalam pembuangan dan menyuruh mereka tinggal di Halah, di tepi sungai Habor, yakni sungai negeri Yozan, dan di kota-kota orang Madai. Terima kasih, kita tidak tahu ada berapa banyak yang diangkut pada saat itu dari Samaria menuju ke Asyur. Siapa ini Asyur? Asyur ini adalah kerajaan yang kokoh, berikut menyusul kerajaan Mesir. Jadi yang pertama, kerajaan yang sangat kuat adalah Mesir, lalu kemudian Mesir dikalahkan oleh Asyur, dan setelah Asyur inilah maka ada kerajaan Babylon. Pada zaman beberapa raja Israel seperti Raja Hizkia, kerajaan Asyur ini sudah mulai kehilangan pamornya, sementara kerajaan Babylon ini mulai mengemuka dan mulai dia menjadi lebih kuat. Makanya pada waktu Hizkia sakit, lalu kemudian ia disembuhkan, ada tanda alam di mana bayang-bayang pada jam buatan atau petunjuk waktu buatan Ahaz itu mundur katanya 10 tapak, itu suatu fenomena alam yang bukan lokal, hanya terjadi di kerajaannya Hizkia, kerajaan Yehuda itu, tetapi ini dilihat juga fenomena ini oleh para ahli, orang-orang pintar yang ada di Babylon, dan Babylon mengambil kesempatan ini untuk datang melihat, mengutus beberapa utusan untuk melihat apa yang terjadi dengan Hizkia. Dari segi politik, tujuan mereka adalah untuk mengumpulkan sebanyak mungkin sekutu-sekutu agar supaya mereka bisa lebih kuat daripada Asyur. Jadi pertama Mesir, lalu kemudian Asyur, lalu kemudian setelah itu adalah Babylon. Kalau untuk Mesir, Israel juga pernah tinggal di Mesir selama beberapa abad di sana, ada beberapa perhitungan di sana, minimal 200-an tahun mereka tinggal di Mesir, tetapi kita punya kitab keluaran, di mana di sana orang Israel keluar, dipanggil keluar, dan mereka pergi ke tanah Kanaan yang sudah dijanjikan kepada Abraham. Lalu kemudian setelah itu Israel pada zaman raja-raja ada Saul, Daud, lalu setelah Daud Salomo, di zaman pemerintahan anaknya Salomo yang bernama Rehabeam, menurut catatan Alkitab, kerajaan itu terbagi menjadi dua, yaitu ada 10 suku yang menjadi kerajaan Israel, itu ada di Samaria, sementara ada 2 suku, yaitu kerajaan Yehuda. Dan kerajaan Yehuda inilah yang masuk di dalam silsilah, di mana ada raja-rajanya, silsilah sampai kepada Tuhan Yesus. Kerajaan Yehuda ini kemudian dibawa, ditawan ke Babylon, sementara yang Israel itulah yang dibawa, ditawan ke Asyur. Kita tidak tahu apa catatan Alkitab tentang apakah
apakah mereka kembali atau tidak, sebab nampaknya para nabi-nabi dan penulis Alkitab fokus kepada kerajaan Yehuda yang notabene ini adalah merupakan garis keturunan sampai kepada Yesus. Baca saja dalam Matius pasal yang pertama, di sana ada beberapa raja, nama raja Yehuda yang disebutkan dan akhirnya sampai kepada Yesus. Silsilah dari Yesus, mulai dari Daud sampai kepada Yesus. Itulah sebabnya banyak cerita-cerita atau catatan-catatan dalam Alkitab Perjanjian Lama yang fokus kepada kerajaan Yehuda. Makanya kita tidak mempunyai catatan tentang apa yang terjadi dengan mereka yang dibawa ke Asyur, yang tertulis di dalam 2 Raja-Raja 17 ayat yang ke-6. Tapi tentang mereka yang dibawa ke Babilon, kerajaan berikut yang kuat setelah Asyur menjadi lemah, mereka dibawa ke Babilon, memang ada catatannya bahwa mereka itu kembali. Dan terbukti kitab Esra, kitab Nehemia adalah dua kitab yang menceritakan bagaimana kembalinya orang Israel ke Yerusalem. Dan ini adalah sebagai penggenapan dari janji Tuhan, sebab memang Tuhan sudah berjanji pada waktu ia meminta Yeremia untuk menulis surat kepada orang-orang yang ada dalam pembuangan di Babel. Ia katakan dalam Yeremia pasal yang ke-29, dalam surat itu dikatakan, ini adalah firman Tuhan, saya baca Yeremia 29 ayat yang ke-10, sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu, aku akan menepati janjiku itu kepadamu dan mengembalikan kamu ke tempat ini, artinya ke Yerusalem. Jadi itulah cerita Alkitab, di mana tidak semua yang kita harapkan kita ketahui boleh kita temukan, tetapi segala sesuatu yang Tuhan mau kita ketahui sudah diberitahukan di sana. Terima kasih.